Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, seperti biasa kita ngoprek tunggul. Nah, ini kali ini ada ini akarnya bugenvil. Sayang, ini bentuknya lumayan bagus dan besar juga. Nanti kalau nemu akar bugenvil yang besar dan mungkin liukannya bagus ini bisa dimanfaatkan, guys. Nah, kita tinggal stek aja. Pertama kita seperti biasa kita rapikan bekas potongannya, kita kerat seperti ini. Seperti menyetek seperti biasanya. Kemudian kita bungkus pakai ini, guys, tanah liat. Nah, seperti ini, guys. Cukup seperti ini aja, kita rapatkan. Nah, kemudian kita siapkan media tanam nih, sekam bakar campur pasir sedikit. Kita tinggal tanam aja, guys. Seperti ini. Tapi untuk akar itu harus kita sambung, guys, karena dia nggak keluar tunas, susah keluar tunasnya. Bahkan ya karena saya udah pernah lihat ada juga yang bisa bertunas, tapi kebanyakan nggak bisa keluar tunas, guys. Jadi kita sambung aja, kita ambil dulu entresnya, guys. Nah, ini dia, ini yang warna kuning, karena ini dari apa namanya, akar yang induknya berwarna merah, Singapura warna merah. Jadi kita coba mau sambung sama yang warna kuning biar nanti kalau kebetulan keluar tunas itu bisa dua warna. Kalau enggak pun ini kebetulan baru punya sedikit yang warna kayak seperti ini. Jadi rencana mau diperbanyak. Oke, langsung aja kita sambung aja, guys. Kita habiskan daunnya. Seperti biasa kita seset V seperti ini. Kemudian kita langsung aja kita tempelkan, guys. Kita masukkan di sela-sela seperti ini. Kita cari entres yang jangan terlalu muda, jangan terlalu tua juga, guys. Biasanya itu lebih gampang tumbuhnya. Kita bisa pasang 3 atau 4 entres karena untuk cadangan. Kalaupun hidup semua, biasanya yang dipakai itu cuman 2 aja atau 3 itu. Yang penting kalau gagal satu tuh dia nggak kebuang. Nah, seperti ini, guys. Tinggal kita ikat aja. Kita ikat pakai rapia juga bisa, plastik es juga bisa. Kebetulan plastik esnya ada, jadi kita pakai plastik es. Kita panjangin dulu.
lanjut kita sungkup guys, seperti ini. Tinggal kita ikat. Nah, seperti ini guys. Ini tinggal disiram, simpan di tempat yang teduh. Nah, ini contoh yang sudah jadinya. Nah, ini guys, contoh yang udah jadinya. Ini dari akar, ini kebetulan bawahnya meliuk-meliuk. Karena kurang diangkat aja, karena ini masih agak-agak baru aja ini. Nanti bonggolnya ini bisa kita tonjolkan ini. Nunggu sehat dulu. Nah, seperti ini guys. Cuman ini kecil aja akarnya ini, karena sisa-sisa pemotongan kemarin ini. Oke, segini dulu aja videonya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih.